Assalamualaikum. Selamat pagi ayah, bunda, teman-teman semuanya. Berjumpa lagi nih bersama Berry. Berry ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Semoga pemuda Indonesia menjadi pemuda yang tangguh dan dapat membangun bangsa dan negara ini. Jangan jadi pemuda yang malas ya guys, main game melulu. Belajar dong ya, biar masa depan kita ini cerah. Oke. Oh iya, sebetulnya dalam rangka libur panjang kali ini, Berry ingin mengucapkan selamat bertugas kepada para tenaga kesehatan. Baik itu dokter, perawat, radiografer, farmasi, petugas gizi, petugas ambulan, bapak-bapak security, dan cleaning service semuanya. Selamat bertugas ya, menjalankan tugas merawat pasien-pasien di rumah sakit, terutama pasien-pasien COVID, walaupun yang lain malah pergi liburan. Semoga semuanya mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik, selalu diberikan kesehatan dan keikhlasan. Memang sudah menjadi tugas kita ya, merawat para pasien dengan sepenuh hati dan hati yang senang. Semoga Allah mengganjar kita dengan pahala yang sangat besar. Jadi gak apa-apa, yang ikhlas ya kerjanya ya. Berry juga mengingatkan pada para ayah bunda semuanya, baiknya liburan panjang kali ini tetap di rumah saja karena kondisinya belum membaik. Ya, kalaupun harus berpergian, tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. Ingat pesan ibu itu loh, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Ayah bunda, teman-teman semuanya, tolong ya, bantu kami ya, para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, agar jumlah penderita COVID ini tidak bertambah banyak ya, tolong ya. Baik, selamat berlibur, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Oke, Berry mau praktek dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Mereka.